Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Mei 2020 bersama saya Khairzarif Afendi. Tumpuan berita hari ini. Tindakan beberapa pihak yang mahu pembinaan jalan utama kedua dibatalkan atas alasan kos pembinaannya yang mahal tidak dapat diterima pemimpin tempatan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni dalam kenyataan medianya pada Jumaat, tindakan pihak-pihak tertentu ini seolah-olah menidakkan keperluan dan kehendak masyarakat di luar bandar dalam menerima pembangunan secara menyeluruh. Ujar beliau, sekiranya kos pembinaan RM6 bilion itu dihentikan seperti mana yang dimaklumkan bekas Menteri Kewangan kedua Datuk Sri Wong Soon Koh dan Naib Presiden Parti Sarawak Bersatu Dr. Jonikel Rayong Ngip, ianya bukan sahaja menolak pembangunan tetapi juga merencatkan jaringan pengangkutan di Sarawak sekaligus menidakkan suara rakyat yang mahukan pembangunan. Jelas Dr. Hazlan, kebanyakan penduduk yang tinggal di luar bandar merupakan nelayan, petani dan penternak. Dengan mereka ini amat memerlukan jaringan pengangkutan yang baik bagi memasarkan hasil dan produk mereka ke bandar. Malah pembinaan kemudahan pengangkutan jalan utama kedua dan jalan pesisir juga membuka peluang pembangunan dan menaikkan nilai hartanah yang sememangnya sangat diperlukan bagi mempertingkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Berita selanjutnya, mengenai pembukaan sektor ekonomi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dimulakan dengan Sarawak Service Counters di Pusat Transformasi Bandar UTC Miri telah dibuka semula pada 15 Mei dan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 4 petang. Menurut Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya pada Jumaat, perkhidmatan yang disediakan adalah pertanyaan dan pembayaran bil elektrik Sarawak Electricity Supply Corporation SESCO, laku dan perkhidmatan-perkhidmatan Majlis Bandaran Miri MBM. Jelas beliau, hanya kurang dari 50 orang dibenarkan masuk pada satu-satu masa. Selain itu, tanda bagi penjarakan sosial telah ditetapkan untuk orang ramai menunggu giliran dan peralatan saringan seperti alat pengesan suhu dan cecair pencuci tangan disediakan oleh petugas di pintu masuk. Tambahnya, proses sanitasi premis akan dilakukan setiap hari selepas tamat waktu beroperasi jam 4 petang untuk memastikan tahap kebersihan dan keselamatan UTC terjamin. Seterusnya di Limbang, pembukaan sektor ekonomi dan sosial bahagian Limbang dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan keputusan di bawah Program Pembangunan Komuniti Majlis Daerah Limbang MDL. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad, semasa ditemui pada Jumaat, kebenaran tersebut masih tertakluk kepada peraturan dan SOP yang telah ditetapkan dan semua gerai termasuk kedai makan diwajibkan menjalankan sanitasi sendiri di dalam premis perniagaan mereka. Para peniaga, sebelum mereka membuka, mereka kena bersedia untuk mengikuti peraturan dan juga SOP yang telah ditetapkan. Antaranya adalah penggunaan mask itu penting dan juga penggunaan hand sanitizer ataupun menyediakan tempat mencuci tangan di ruangan yang sesuai dan sepatutnya. Dan kemudian adalah untuk menjarakkan diri di antara diri dengan pelanggan dan juga di antara pelanggan. Sementara itu, ujar Kaunselor Sufian, Jawatankuasa Pembangunan Komuniti Majlis Daerah Limbang telah mengadakan promosi dengan mengedarkan risalah, banner dan fishtail di seluruh bandar Limbang. Ianya bertujuan memastikan masyarakat dan peniaga di daerah tersebut peka dengan arahan PKPB. Kita telah pun telah merancang untuk membuat satu program perjumpaan bersama dengan peniaga-peniaga. Jika ada peniaga yang masih belum faham, di situlah nanti kita akan menerangkan taklimat itu untuk memberi pemahaman yang lengkap kepada para peniaga. Dalam pada itu, pihaknya masih belum membenarkan pembukaan sepenuhnya tamu Khamis dan Jumaat serta Night Street. Sekarang ini kita masih belum membuka. Kita nak buka secara berperingkat. Yang keduanya adalah untuk pasar malam. Contoh macam Night Street Market yang menggunakan payung ataupun stall-stall di tepi jalan
yang itu masih dalam proses kita belum benarkan lagi sebab sekarang secara berperingkat macam gerai-gerai makan cuma boleh beroperasi bermula dalam jam 8 pagi sehingga 10 malam sahaja dan tidak lebih daripada itu. Tambahnya, perkhidmatan perpustakaan turut dibuka semula mengikut waktu pejabat tetapi hanya 10 orang dewasa dibenarkan masuk dalam satu-satu masa. Berikut pula di daerah kecil Medamit Limbang. Pembukaan sektor ekonomi dan sosial bermula 12 Mei adalah tertakluk kepada SOP PKPB. Penolong Pegawai Pertanian Nanga Medamit, Fraser Mong Junto semasa ditemui pada Rabu berkata, operasi pejabat pertanian daerah tersebut dijalankan secara terhad dan berperingkat. UPS kami sudah buka start hari kemarin, 12 hari bulan. Jadi UPS kami itu amat terbuka, tang kami ke kerja itu gila-gila okey semua. Jadi semua bala petani, kapici, UTK, dado, nama kita boleh tahan kita ada kalau mayu kita pembisik kena panduan ni lah gagak kami dah boleh bapak ikut ke masuk dibisik urusan lah. Tambahnya, penduduk dan petani yang tidak sempat atau mengambil stok bantuan pertanian boleh terus datang ke pejabat pertanian daerah kecil Medamit Limbang. Aku ngagai semua bala petani kuasa Medamit tu ya kebedau ngambil pajak padi bukit atau keracun pajak padi payah. Bala kita tahu datanya di tahu bila-bila masa hari 1 ngagai hari 6 lah hari 5. Jadi kita ti semua nya tahu ke telefon ngagai aku nanya dulu leban takut kita lagi madan ada nya dah. Dah cukup tu dah cukup teh kena nama padah dulu tahu ga ti dah madah ti kita dah mai lagi uliah ke kita ngambil kita anang terlalu mai leban ngagai kita lagi nyu berserak rumah dah datanya di tahu. Beralih ke laporan ketibaan pelajar-pelajar lawas dari Limbang yang selamat sampai di dermaga Lembaga Sungai Sarawak menggunakan pengangkutan air. Pegawai daerah lawas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas, Ladin Atok berkata, kesemua mereka akan menyambung tempoh kuarantin di rumah masing-masing sebagai syarat yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ketibaan mereka di lawas akan disambung kuarantin mereka selama 4 hari ya, bagi mencukupkan tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan alhamdulillah ketibaan mereka semua selamat dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua frontier kita yang telah bertukar lumus menjayakan problem atau proses penerimaan balik pelajar-pelajar dari Matrik Labuan ke daerah lawas. Beliau ditemui selepas menyambut ketibaan pelajar-pelajar lawas setelah selesai menjalani kuarantin di Hotel Purnama Limbang pada Rabu. Sebaik tiba, semua pelajar itu menjalani proses pengesanan pelajar-pelajar sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Salah seorang pelajar, Nur Aini Izzat Salim melahirkan rasa gembiranya apabila akhirnya dapat berjumpa dengan keluarga selepas terkandas di kampus sepanjang tempoh kuarantin. Perasaan saya bila dapat balik ni best lah, macam excited lah mau jumpa family lama sudah kan. Lepas tu dapat kuarantin di Limbang sudah 11 hari. Sekian bersama saya Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Sebelum mengakhiri buletin, kami dari Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua pendidik di seluruh dunia. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS. Guru, oh guru, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Berguru kepala ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat, 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa,
Jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca, di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan didulangi ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Selamat Hari Guru, Cikgu.